Biasanya apa Pak kalau yang harus dicek-cek biar? Kalau untuk servis di kilometer 20.000 itu servis besar maksudnya. Yang diganti itu oli mesin, filter oli, oli transmisi kalau manual ya, sama di tune up ada penggantian busi itu kalau sekitar 20.000. Itu apa Pak? Ini filter udara. Sudah kotor juga ini, harusnya mah diganti juga. Ini bengkel ini alamatnya di mana nih Pak Ferry? Di Perumahan Gria Taman Suci, Blok C6 nomor 11. Jadi warga Mundu dan sekitarnya bisa bisa sekali. Bisa bahkan datang. Kalau posisinya sibuk nggak bisa ke sini, tinggal telepon. Nanti kita bisa jemput mobilnya. Nomor teleponnya ada di bawah ini ya. Kan mesinnya ada getar. Padang brr gitu ya. Enggak, getaran mesinnya kerasa kalau yang cuma 3 tuh. Itu udah tipis. Kalau 20.000 memang sudah standar dah, harus ganti. Ganti busi. Iya. Kan ada yang mengibaratkan punya mobil itu seperti punya istri kedua. Iya kan? Iya betul, betul. Jadi kebayang aja. Perawatannya gak maksudnya kan? Itu dikasih apa itu Pak? Ini nih pembersih uang bakar Pak namanya. Pembakaran bagus tuh bingung. Ya, hasil pembakarannya tuh di businya merah. Itu berarti pembakarannya sempurna. Kalau yang jelek gimana Pak? Kalau yang jelek hitam terus berminyak, jadi ada oli yang naik ke atas. Jadi pembakarannya jelek itu? Iya. Sebagian besar enggak ada yang banyak yang nggak paham di teknik kan. Jadi kadang-kadang kalau masalah harga mah relatif ya, bisa mahal bisa murah kan, tapi yang bikin orang pada lari itu kalau barang hilangnya ganti tapi nggak diganti. Tuh sedangkan orang nggak tahu ya. Ya kan orang nggak tahu, berarti kalau orang ditinggal. Jadi kerja dealer sekarang tuh udah kayak pabrik Pak. Udah kayak pabrik, jadi jualan spare part. Jualan spare part ya? Iya, makanya saya saranin mah kalau punya saudara atau teman, kasih tahu aja kalau servis ke dealer jangan minggu terakhir di akhir bulan. Karena kalau minggu terakhir itu mereka kan mikirin target. Kalau targetnya belum masuk tuh apa baiknya diganti. Pantesan. Iya, terus kadang-kadang mekaniknya juga ada yang nggak jujur dalam arti ini, barang diganti nih, barang udah ACC, nggak dipasang, banyak gitu. Nggak satu dua orang yang follow ke saya, makanya banyak pada lari ke saya servisnya ya. Itu apa Pak Ferry? Ini dibersihin throttle body namanya. Throttle body itu untuk ngatur udara masuk ke mesin. Kalau dulu kan karburator, karburator kan bahan bakar sama udara pencampuran hasilnya kan. Kalau ini beda, bahan bakarnya dari injektor, pompa bensin ke injektor. Nah ini yang ngatur anginnya, yang ngatur udaranya itu dari throttle body namanya. Kalau kotor kan ya namanya manusia aja lah, kalau hidungnya banyak kotoran mampet ada ingus apa kan napasnya kan susah. Sama ini juga, karena secara teori itu
semakin banyak udara yang masuk, semakin banyak bensinnya disemprotkan, kalori pembakaran. Jadi gimana Pak? Ya tambah enak tenaganya ya. Kalau sudah kena sentuhan mekanik mah, apalagi mekanik sandal. Sandal bukan handal. Iya bukan handal lah. Maksud sandal tuh santai dan handal. Lebih dari handal berarti. Pokoknya kalian yang ada daerah Mundo, daerah Cirebon dan sekitarnya bisa datang ke bengkel Faseli. Faseli daerah perumahan Gria Taman Suci, daerah Mundo Pesisir, dan bisa dipanggil namanya home service. Home service. Bisa home service. Bisa home service. Atau kalau sibuk bisa dijemput, bisa tinggal menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Di bawah itu. Bisa WA juga. Jadi biasanya kalau mobil-mobil baru kayak gini kendalanya apa, Pak Ferry? Yang zaman sekarang mobil-mobil baru. Mobil zaman sekarang tuh kebanyakan kendalanya dari overheat, Pak. Overheat. Di terkadang konsumen tuh terlalu manja. Maksudnya gini, nggak ngerti mobil tapi nggak mau ngerti. Harusnya kan adanya buku panduan dari dealer itu dipelajarin. Ada hal-hal yang memang si pemakai kendaraan itu harus tahu, tahu dan mengerjakannya gitu loh. Ya, ya, ya. Jangan ngandelkan aja bengkel maksudnya tuh. Selama ini kan saat-saat sekarang tuh konsumen banyak yang manja. Manjanya, lah nanti ke bengkel aja lah. Nggak taunya pada saat dipakai jauh ada trouble. Banyak kan karena overheat. Overheat. Makanya kan kalau kalau tidak menguasai bidangnya jangan melakukan gitu aja. Misalkan nggak ngerti cara nguras radiator, ya jangan dikuras. Jangan nguras sendiri, mending manggil bengkel. Contohnya kayak tadi ya, Pade. Itu kan cuma nambahin doang, kalau nambahin doang apa-apa. Kalau nguras jangan, karena bisa terjadi overheat. Oke.